Jagongan warung VOE, aku Cak Sope dikantani karo ambek aku Neng Nurina. Apa yo, Cak? Pemandangane yo. Kita nang ngarepe gedung DPR Amerika. Jenenge Capitol Hill. Duri kono singo. Heeh. Facility singo. Iya, jadi rodok-rodok mambu sepurane yo dulur. Aduh, aduh. Saiki maca email ta, yo. Heeh. Dwiyono Niri Sastro, wih jenenge rek apa? Niti gitu, Evi Ribu. Niti Sastro. Terus Saya senang nonton VOE di JTV. Kalau boleh usul, bagaimana kalau Warung VOE punya live streaming? Wah, iya. Selama ini yang kita mampu itu bukan live streaming, tapi memasang Warung VOE yang gon webnya kita. Tenang aja, so ditonton videonya yang voeindonesia.com. Tapi kalau mungkin bisa disulkan ke JTV ya? Iya, nih live streaming kok ya nih. Iya, langsung bener. Bisa JTV juga memasang di situsnya gitu ya. Iya, iso. Ya. Tapi juga khawatir penuh, ono nih website VOE. Selama seminggu, edisi baru nih dengan website VOE. Terus email terus sing beruntung je. Afrian. Afrian, nak ubiku. Surabaya, oh iki kaya aneh saya konco aku mbien yo. Heeh, konco aku penekan iki, wit mbien. Penan wit ya. Apa wong Amerika iku seneng mangan iwak? Iwak apa sing paling disenengi? Sing dudu yo, iwak mentah enggak deh. Enggak ya, dudu iwak gatel pisan yo, Cak Afrian. Iwak apa, Cak? Akeh salmon yo seneng, iwak tuna yo seneng. Jadi orang Amerika juga dikenal memang tidak segilawong Jepang ya. Memang gemar mangan iwak mengiwak ikan. Kayane wong Jepang kok asal gak mangan opo-opo kayak iwak ae di pinggir got kayak dipangan ya enggak yo. Surip iku. Nah, orang Amerika juga terkenal seneng makan ikan, tapi rada beda karo wong Indonesia. Nek kene senengane makan file, dadi sing ora enak rine. Oh iya. Sing ora utuh iku. Heeh, soalnya biasanya ana rine kok kesel ngono lho, Cak. Ya terus salian wong kene gila apa to piye ya? Lek jarang memang gak gelem. Orang Amerika mangan sing ono sirahe, ono sing buntute. Padahal sing paling enak kan bagian sirah. Tek dikrik-kriki, enak dikrik-kriki. Wis kadang-kadang yo teleken kering tapi enggak apa-apa. Ambil ditutul sambel. Enak iku, Cak. Ya wis iki, don rimo wis sing kirim email. Anu, lek arep kirim email Jolali ya. Oh iya, Jolali. warung@vnews.com tuh lho. warung@vnews.com. Nah, saiki gerane jagat neko-neko. Sampean kecolongan terus malingi enggak kecekel-cekel. Tirunen carane Ibu Harriet Criswell tekan negara bagian Washington iki dulu. Karena sudah dua kali sepeda gunung anak dan suaminya dicolong maling dan polisi juga belum menangkap maling itu, ia berinisiatif meluncurkan kampanye anti pencurian di RT-nya dengan menulis papan peringatan. Karena malingnya belum juga ketangkap, ia kemudian mengganti papan peringatan itu dengan papan yang lebih besar, yang dilapisi kertas merah dan tulisan peringatan yang lebih besar dan bernada lebih keras. Kalau maling itu juga belum ketangkap, ia berencana membuat papan peringatan setinggi dan selebar rumahnya. Sing bener ta, Mbak? Nek ngendi ana maling sing ngerti karo papan tulisan iki lho. Bagian depan kantor polisi di negara bagian Tennessee ini remuk karena ditubruk mobil sedan yang disopir ibu muda yang pulang dari belanja buah-buahan. Polisi tidak menemukan bukti bahwa wanita ini sedang mabuk. Polisi mencurigai ia sengaja menabrakkan mobil ke kantor polisi gara-gara ditilang karena melanggar lampu merah. Miru-miru hara kiri kira. Wisuda tambah. Bener dulur. Mbah Clara Gunter yang berusia 78 tahun ini baru saja menerima ijazah diploma D3 dari sebuah sekolah teknik di negara bagian Wisconsin. Ia sebenarnya sudah lulus 19 tahun lalu, tapi karena harus ngopeni 6 anaknya, ia baru sempat mengikuti wisuda tahun ini. Ia tidak punya rencana untuk menggunakan ijazahnya untuk melamar kerja karena sudah pensiun. Ya wis, dikilak main mbah. Ternyoh aku, mbah ibu umur putih mau 10 tahun, cek. Iku sing mesinnya pancen ditiru dulur. Ini ijazah tinggal apa ya?
Kayak tontok-tontokan becak ya. Ngelamar yang kuburan enggak mungkin lah. Penoi kono ae. Ngawur iki dulur. Ya enggak lah, Cak. Tapi kan intinya itu kebanggaan bahwa Cina aku enggak mengenal umur. Dan untuk menyemangati mungkin cucu-cucunya dan generasi muda. Iya, bener iku. Wes saiki piye? Harus nyuwun pamit. Pamit. Nah, dulur lek sampean duwe pitakon, kritik atau saran ya, kirim ke warung@voanews.com. Nah, terus duwe juga email apa? Website. Website iso. www.voanews.com terus juga Facebook yang duwe. Kok ana titik wae nang Google Facebook Warung VW. Iso. Oke, wes. Jadi aku Cak Sopre. Aku Ning Nurina. Pamit dhisik dulu. Mbak Rama. Ya.